Presbiter yang bertugas mengucapkan Selamat Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Selamat memasuki perjumpaan dalam Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Biarlah ibadah syukur hari ini berkenan di hadapan Tuhan sebagai korban syukur atas kebaikannya. Pemberita firman adalah Pendeta Maria Silahoi Sulaiman. Umat Tuhan, mari berdiri hadap Tuhan dalam pengharapan pasti dalam Kristus. Ungkapan situasi. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Di tengah suasana yang masih dihadapi oleh umat manusia, bencana dan derita dengan merebaknya virus corona, biarlah kita tetap memuliakan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Memasuki masa raya Paskah hari ini, Nats Pembimbing berkata, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Umat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Thank you.
pengakuan dosa. Mari bersama akui segala pelanggaran kita, kelalaian kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kuasa kebangkitan Yesus menyadarkan kami semua bahwa kami sangat rapuh di hadapan-Mu. Kami sadari kefanaan kami. Wabah virus corona membuat kami takut menghadapi hidup. Tuhan, ampunilah kami yang telah berhari-hari terkurung dan merasakan Tuhan jauh dari kami. Kebangkitan Yesus menyadarkan kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas alam. Engkau akan membaharui kehidupan kami, membawa kami kepada masa depan yang penuh harapan. Matahari akan tetap bersinar untuk meneguhkan iman kami bahwa Engkau tetap mengasihi dan memperhatikan kami, anak-anak-Mu. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, apa yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 3 pada ayatnya yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan inilah, sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hidupku yang abadi.
Mari kita bersama berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, apa yang tertulis di dalam kitab Injil Markus, pasal 16, pada ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Nyanyi, haleluya, nyanyi, haleluya, nyanyi, haleluya.
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di hari Paskah ketika kami sebagai satu keluarga boleh berhimpun di rumah kami masing-masing, kami akan menikmati firman Tuhan, pengajaran yang akan mengantar perjalanan hidup kami untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus dalam perjalanan hidup ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama menyanyikan satu pujian. Nyanyiannya seperti ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
meninggikan namanya. Bapak Ibu silakan lanjutkan lagu tersebut dengan nyanyian Haleluya, Aku Mau Cinta Yesus. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih, syair tersebut hendak menegaskan di tengah wabah Corona COVID-19. Hal utama adalah memuliakan nama Yesus. Tetaplah memuliakan nama Allah Sang Maha Hadir yang telah hadir dan mengalami sakit, mengalami bagaimana disakiti hatinya. Bahkan Yesus yang Maha Hadir merasakan bagaimana ia ditelikung oleh sahabatnya sendiri, yaitu Yudas. Yesus sebagai Putra Allah sudah mengalami semuanya itu. Bagaimana rasanya diludahi semua orang-orang yang katanya beragama, bermoral, memiliki intelektual tinggi, menghadapi Yesus dengan kebencian. Saudara-saudara yang kekasih, dilatar belakangi kebencian, takut kehilangan reputasi dan pamor, para pemuka agama dan massa yang begitu beringas mempolitisir suasana sampai akhirnya Yesus disalib. Salib itulah simbol kehinaan, simbol pembangkangan. Pertanyaannya untuk kita adalah, siapakah sesungguhnya yang hina? Siapakah yang suka membangkang? Saudara-saudara, pertanyaan ini ditujukan kepada kita, yaitu manusia, ibu bapa, saudara dan saya. Peristiwa salib mau mengingatkan kita kalau kita adalah manusia yang rapuh, tidak berdaya di hadapan Allah. Hidupku, hidupmu, hidup kita semua ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan karena belas kasih Yesus, maka hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masuk dalam satu persekutuan ibadah Paskah di tahun 2020. Walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas di rumah, di tengah merebaknya wabah virus corona COVID-19, manusia punya rencana. Sebut saja misalkan dalam kegiatan mengingat rayakan Paskah Yesus Kristus di tengah-tengah jemaat Maranatha Bandung. Beberapa waktu yang lalu kita berupaya mempersiapkan seluruh rangkaian acara sampai pada puncak acara untuk mengadakan kantata untuk perayaan tanggal 12 April. Bahkan anak-anak pelayan PA pun mempersiapkan rangkaian perayaan Paskah untuk dilaksanakan pada tanggal 19 April. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih, dalam suasana Paskah di tahun 2020 yang saya mau katakan buat ibu bapa, saudara, ternyata Paskah hari ini adalah perubahan peradaban. Dari yang biasanya berhimpun dan melakukan kegiatan yang membangun spiritual, tetapi sekarang ini justru kita ada di rumah masing-masing. Kita membangun peradaban baru yang dulu pernah ada. Mengimani dengan sungguh bahwa Yesus bangkit. Yesus sekarang menampakkan diri kepada kita semua dan keluarga kita. Yesus berkata kepada para murid, apa yang dikatakan bagian ayatnya yang ke-6 dikatakan, jangan takut. Maka saat ini juga firman Tuhan mau menguatkan kita, jangan takut. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus memberikan semangat kepada kita untuk memberitakan Injil. Khususnya ketika kita ada dalam situasi berada di dalam rumah. Ketika pemerintah masih tetap menetapkan bahwa kita tetap ada di dalam rumah. Marilah kita memberitakan Injil sama seperti yang dilakukan para murid. Setialah sampai pada saatnya Tuhan memberkati kita. Amin. Thank you.
Saudara-saudara yang terkasih, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa syukur, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk persekutuan sukacita. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus hari ini memberikan semangat untuk kami tetap berjuang di dalam dunia, terlebih ketika dunia sedang menderita, ketika dunia berada di dalam ketakutan. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan semangat kepada kami untuk tetap setia menjadi murid Kristus dan mewartakan kasih Tuhan. Berkati untuk semua para pemimpin kami. Engkau berkati juga ketika mereka berada di dalam pergumulan untuk menyelesaikan semua persoalan terkait dengan merebaknya virus yang melanda dunia sampai hari ini. Kuatkan iman mereka, kuatkan juga para pelayan Tuhan yang mengabdi, khususnya melayani saudara-saudara terkasih kami yang terpapar dengan virus yang ada. Biarlah mereka pun dikuatkan, bahkan bagi mereka yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Karena dengan kuasa kebangkitan Kristus, kami juga mau melihat bahwa perjalanan hidup kami, kami akan jalani tanpa takut dan gentar. Berkati gerejamu, berkati para pelayanmu, berkati kami keluarga lepas keluarga dengan segala persoalan hidup kami. Berkati juga untuk kami semua yang ada di rumah masing-masing, menapaki hari esok kami mau berjalan dalam satu kepastian iman, bahwa kehidupan kami diberkati untuk menjadi berkat. Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Dengar doa kami, persembahan syukur dan pengucapan syukur kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam setiap berkat Tuhan, selalu ada pengalaman iman bahwa berkat dan rejeki telah dirancang Allah, Sang Sumber Hidup. Marilah sekarang dengan segala sukacita Paskah dan ketulusan, kita memberi syukur melalui persembahan yang diperuntukkan menunjang pewartaan kasih. Saluran persembahan syukur saudara melalui rekening mandiri nomor 131008199
9981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji namamu karena Engkau bangkit untuk membuat hidup kami berarti. Hari esok kami cerah. Melalui pemberian persembahan ini, kami bersatu hati untuk menyerahkan seluruh langkah dan jalan hidup kami kepadamu. Kuduskan persembahan kami ini dan pakailah hidup kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kebangkitanmu bagi semua orang. Amin. Akan disampaikan warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020, selamat merayakan kemenangan Kristus Yesus atas maut. Kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Humphrey Joni Wakano dari Sektor 16, anak dari keluarga Bapak Paulus Wakano dan Ibu Maria Kawung, dengan Saudari Tanti Dwi Handayani dari Sektor 6, anak dari keluarga Bapak Almarhum Sugiono dan Ibu Dince Hadiyati. Pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020, waktu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GPIB Maranatha Bandung, pelayan firman Pendeta Maria Silahoy Sulaiman. Percakapan penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 April 2020, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di konsistori GPIB Maranatha Bandung. Diharapkan kehadiran orang tua serta presbiter sektor 16, 2 orang. Berkaitan dengan pemberkatan tersebut, sesuai himbauan melalui Kementerian Agama tentang social distancing, maka kehadiran warga jemaat hanya 10 orang. Yang terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berbahagia dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 19 April 2020. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan tetap di rumah dan menjadi berkat untuk anggota keluarga. Kita akan tetap di rumah saja sebagai wujud ketaatan terhadap Allah
melalui pemerintah bangsa Indonesia. Saudara yang terkasih, sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.